Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat sore 10 kali jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Indah, sebetulnya mudah ya, menggerakkan lisan, mengingat Nabi Muhammad SAW, bersholawat 10 kali pagi dan sore hari dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, akhwani rahimakumullah, saya teringat kakek saya dan kakek antum semua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dari alam yang tinggi, alam akhirat, dari jannah sama Allah Ta'ala dilandingkan di muka bumi ini. Kemudian bumi ini sudah disiapkan sama Allah Ta'ala untuk menyambut ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu manusia. Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, sesempurna-sempurnanya manusia, dibekali oleh Allah dengan ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, yang membuat para malaikat terperangah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Setiap malaikat mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Ya, kalimat tasbih sebagai kalimat ta'ajub. Subhanallah, malaikat ta'ajub. Karena melihat ilmunya Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat tahu bahwasanya mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu kecuali engkau ajarkan ya Allah. Ini Nabi Adam kakek kita dibekali ilmu sampai ke muka bumi ini dengan bumi yang begitu lengkap, bumi yang begitu kaya yang kita gali sampai hari ini, kita eksploitasi, selalu memberikan manfaat kepada kita. Ikhwani rahimakumullah, jika begini indahnya ciptaannya, lantas bagaimana maha indahnya penciptanya? Jika begini karunianya, lantas bagaimana keindahan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal di sini cuma sebentar. Di bumi ini kita cuma mampir sebentar, kemudian kita akan dibawa kembali. Ya, dibawa kembali oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Izrail alaihissalam, dihantarkan kembali ke alam akhirat. Pilihannya ada dua, selamat sampai ke surga, dan insya Allah kita semua masuk ke sana, amin. Dan na'udzubillah min dzalik, gak sampai ke surga, tapi belok ke neraka, itu tentu tidak diharapkan oleh siapapun, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa api neraka. Ikhwani rahimakumullah, jangan lupa sholawat 10 kali tiap pagi dan sore hari, insya Allah itu jalan selamat dunia akhirah. Wa'alaikum minkum, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.